Sebagai salah satu upaya untuk menggelorakan gerakan cinta Al-Quran, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Kabupaten Kota Waringin Timur bekerjasama dengan Yayasan Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Ilmi pada hari Sabtu 9 November 2019 bertempat di Masjid Al-Barokah Sampit melaksanakan kegiatan ikhtibar kedua Juz 30 Tahfidzul Quran. Kegiatan yang diikuti 41 peserta dari Taman Pendidikan Al-Quran di bawah binaan DPD LDI Sekabupaten Kota Waringin Timur ini bertujuan untuk mencetak generasi Qurani, yakni generasi yang mencintai Al-Quran, mempelajari, menghafal, dan memahami isinya dan melaksanakan ajaran yang terkandung di dalamnya. Dalam sambutannya, Ustadz Haji Ikhwan Al-Mughofar selaku ketua dan penanggung jawab acara ikhtibar Juz 30 Tahfidzul Quran mengatakan bahwa ikhtibar Juz 30 Tahfidzul Quran ini merupakan sebuah kegiatan pengujian atau pengetesan bagi para santri yang telah mencapai target hafalan. Ikhtibar ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memonitoring sudah sejauh mana tingkat pencapaian siswa didik Halaqoh Tahfidzul Quran yang berada di bawah binaan DPD LDII. DPD LDII Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen kuat mewujudkan generasi penerus yang memiliki pemahaman agama yang kuat, memiliki akhlakul karimah serta mandiri. Salah satu kiat mencapai hal tersebut dengan membentuk penggerak pembina generus atau PPG. Sementara itu, salah satu program utama PPG di bidang keilmuan atau mencetak generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat dengan cara melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran. Mereka menghafalkan Al-Quran dan meneladani seluruh isi ajaran Al-Quran. Ustadz Ikhwan dalam isi nasihatnya menjelaskan bahwa alim adalah orang yang menguasai ilmu dan terlihat dari dia berlisan. Sedangkan faqih adalah orang yang benar-benar memahami ilmu itu sampai mendalam atau dalam istilah Jawanya sampai balung sumsum, benar-benar melekat dalam dirinya. Adapun berakhlakul karimah adalah cerminan sikap, perilaku dan cara berpikir orang iman yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ia menambahkan ada nilai-nilai penting yang didapat dari menghafal Al-Quran seperti spiritual, emosional, dan intelektual. Nilai emosional yang dimiliki para penghafal Al-Quran yakni memiliki sikap sabar sehingga meningkatkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ustadz Ikhwan mengharapkan untuk lebih menghidupkan kegiatan menghafal Al-Quran. Dia menyarankan agar di tiap-tiap tingkatan TC atau PAC juga menggelar lomba menghafal Al-Quran, agar para santri bersemangat dan juga memberikan contoh kepada para generus yang lain. Dalam perlombaan tersebut, mereka bisa berbagi pengalaman dan cerita masing-masing, sehingga LDII turut andil di negara tercinta ini dalam membentuk generasi Qurani profesional religius. Pada saat penutupan, Ketua Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Kota Waringin Timur, Haji Abdul Kholik, berpesan, dengan diselenggarakannya ikhtibar ini, diharapkan bisa menjadi motivasi kepada para peserta agar dapat terus menjaga dan menambah hafalan yang sudah mereka miliki, serta dapat menjadi contoh pemimpin yang memiliki jiwa dan berkarakter Al-Quran.